Baik, itu adalah berkenaan dengan nilai ringgit berbanding dengan dolar Amerika. Kita akan kongsikan juga berkenaan dengan prestasi ringgit berbanding dengan dolar Singapura. Kalau kita dapat saksikan, nilai ringgit itu juga mengukuh berbanding dengan dolar Singapura, dan pada hari ini, pada setakat 19 September 2024, ia berada pada paras 3.28976 untuk hari ini setakat jam lebih kurang 10.10 pagi. Kalau kita dapat lihat juga, graf itu menunjukkan penurunan, dan ini sekali lagi yang menunjukkan kestabilan nilai ringgit ataupun pengukuhan nilai ringgit. Kalau kita nak bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, bermula dengan November 2023, lebih kurang, kalau boleh saya tunjukkan, pada November tahun lalu ia lebih kurang berada pada paras 3.5 berbanding dengan Singapore dollar, dan ini memberi kesan kepada mereka-mereka ataupun rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, terutamanya kalau mereka nak convert balik kepada duit Malaysia ataupun apabila mereka pulang ke Malaysia, mungkin nilainya lebih rendah sedikit kalau kita nak convert sekarang. Tapi kalau ini memberikan kesan yang positif kepada Malaysia, namun kalau kita nak lihat kepada pengukuhan ringgit yang penyusutan ringgit yang paling ketara adalah lebih kurang pada bulan Februari, 22 hari bulan, iaitu berada pada paras sekitar 3.5700 berbanding dengan dolar Singapura. Dan namun sekali lagi, kita dapat lihat pengukuhan ringgit itu untuk kedua-duanya, Singapura dollar dan juga Amerika dollar, mengukuh, nilai ringgit itu mengukuh, dan untuk Singapura dollar hari ini ialah 3.28976, dan itu berkenaan dengan ringgit.